Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Erapor. Sewaktu instalasi Erapor versi 2019F pada Dapodik 2020 A PET 1 ditemukan kendala bahwa kelas lintas minat tidak muncul pada aplikasi Erapor. Nah, kondisinya seperti ini. Kita login menggunakan user dan password yang sudah ada. Nah, ini sudah semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Kita login. Di versi aplikasi 2018F. Jadi ketika kita ambil data Dapodik, kita sinkron semua data. Pada aplikasi sebelumnya, ketika kita lihat data kelas dan wali, pada kelas lintas minat, biasanya data kelas sudah langsung tampil di aplikasi Erapor. Namun, pada semester ini, pada Dapodik 2020A PET 1 kelas lintas minat tidak otomatis muncul. Nah, jadi solusinya adalah pertama kita buka aplikasi Dapodik, kemudian klik rombongan belajar, kemudian kita pilih kelas teori. Nah, agar tampil di aplikasi Erapor, maka langkah yang kita lakukan adalah nama wali atau guru kelas pada masing-masing kelas teori harus diinputkan sesuai dengan guru yang mengajar pada kelas tersebut. Nah, contoh kita lihat pembelajaran kelas 10 ing 1. Gurunya di sini Vivin Sulistia, maka ini kita harus tambahkan nama wali atau guru kelas tersebut dengan cara klik pada kelas tersebut, kemudian klik dua kali pada kolom wali atau guru kelas, kemudian pilih nama guru tersebut. Kemudian kita simpan. Nah, lakukan langkah yang sama untuk kelas yang lain. Selesai. Setelah kita lakukan input data wali atau guru kelas, kemudian kita sinkronisasi, kita validasi terlebih dahulu. Kemudian kita klik sinkronisasi. Kita klik sinkronisasi.
Kita tunggu sampai proses sinkronisasi selesai. Setelah sinkronisasi selesai, kita buka kembali aplikasi Airapor. Kemudian kita pilih menu ambil data dapodik kembali. Kemudian kita sinkron lagi semua data agar kita lihat perubahan pada kelas teori atau kelas lintas minat. Oke, semua data sudah disinkronisasi. Kemudian kita lihat kembali pada menu data referensi dapodik pada data kelas dan wali. Dan kita pilih kelas lintas minat. Nah, sekarang data kelas lintas minat yang ada sudah tampil di aplikasi Airapor. Nah, demikianlah cara mengatasi masalah tidak munculnya kelas lintas minat pada aplikasi Airapor SMA pada aplikasi Dapodik 2020A batch 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.